Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengaku merasa prihatin dengan ditetapkannya Asisten 2 Sekda Prof. Lampung Edianto sebagai tersangka pengadaan benih jagung tahun 2017 dengan nilai anggaran 140 miliar untuk 4 kabupaten di Lampung. Diakui Arinal sudah menerima surat resmi penetapan tersangka Edianto dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dengan penerimaan surat, Edianto mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Asisten 2 Perekonomian Sekda Prof. Lampung. Dengan pengunduran diri, maka Pemprov Lampung tidak mengambil kebijakan karena yang bersangkutan sudah merasa. Kendati demikian, Gubernur Lampung merasa kehilangan dengan pengunduran diri Edianto dan menyerahkan proses hukum kepada penegak hukum. Arinal menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Edianto merupakan kasus lama pada tahun 2017 lalu, sehingga ia pun tidak mengetahui secara pasti karena dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Lampung. Ya, saya sangat prihatin dan nanti mungkin sekarang apa nanti? Jadi, terus terang saja ada dua hal ketika saya menerima informasi tentang Edianto. Yang pertama, saya penuh prihatin karena tipenya tidak seperti itu. Tetapi, apapun bentuknya, ini sudah menjadi kenyataan bahwa Edianto dalam posisi eselon 2 menjadi tersangka dan saya sudah terima keputusan dari kejaksaan. Berbarengan dan dengan itu saya terima surat keputusan, beliau juga sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai asisten ekonomi pembangunan. Atas pengunduran diri tersebut, Arinal menyatakan akan segera menunjuk ASN yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung tersebut. Leo Dampiari melaporkan.